sama seperti yang dulu karena sudah kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adi. Ini masih Adi Official. Hari ini saya akan jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, ini keretanya sudah ada di belakang saya. Kita akan menaik kereta ekspres. Nah, saya ini nggak dapat tiket ya guys. Saya dapatnya tiket berdiri tanpa kursi. Jadi mungkin saya akan berdiri. Langsung saja kita naik keretanya. Kita tidak kursi. Jadi ini nggak ada. Oke guys, jadi sekarang saya sendiri. Jadi memang saya lagi sendiri. Saya akan jalan-jalan ke Jakarta. Ya, namanya backpacker. I travel alone. Jadi saya jalan-jalan sendiri ya. Nanti di Jogja saya akan ketemu sama adik saya lagi. Karena dia dari Semarang sudah ke Jakarta. Jadi ini keretanya jadi guys. Halo guys, sekarang saya sudah sampai di Yogyakarta, tepatnya di stasiun Yogyakarta di Tugu ya. Stasiun ini jadi dekat dengan Malioboro. Saya dulu waktu kuliah sering main-main sini dengan terorang, tapi jarang kalau saya naik kereta. Biasanya kalau naik kereta lewat perjalanan. Nah itu di depan saya tuh ada kereta. Jadi ibu ini jualan sate. Biasanya sate ini sate ayam, sate ayam daleman ya. Dulu hobinya naik Trans Jogja ini. Kalau naik Trans Jogja ini bisa sampai mana-mana. Nah, sekarang saya sudah berada di Jalan Malioboro ya. Jalan Malioboro itu biasanya tempat ibu-ibu foto itu. Nah itu ada tiang itu, namanya Jalan Malioboro. Kalau bangunan di belakangnya itu kayaknya masih di tahap rehabilitasi. Kalau ini satu jalan, yang menuju ini yang jalan untuk ke Jalan Malioboro. Jadi Jalan Malioboro di satu arah. Jadi tembusnya nanti di 0 km. Jogja. Itu salah satu juga spot di Jogja. Kemarin ke Bukono, di belakang saya. Terus, nanti kita akan coba ke sana ya. Coba jalan ke sana, apakah masih sama seperti yang dulu, karena sudah kurang lebih 2 tahun setengahan, 3 tahun lah, 3 tahun lama sampai ini udah layak. Oke, dulunya mungkin dia nggak jadi. Oke, coba kita cari tempat lain. Oke, kita jalan ke sana ya.